Okey, kita akan ke Kelumpang. Kelumpang. Ini adalah inner comping Baby G. Baby G ya? Ya. Baby G. Dinamakan Baby G. Pink. Ah, hey, semua pink. Dalam dia pink, luar dia pink. Ayam besar tak pink? Ayam ada pink. Ayam kena pink. Ayam ada pink. Ayam. Ayam ni untuk bawa sana. Yeah. Oh, untuk pakai kat sana juga. Yeah, gitu. Oh, hebat. Ni apa ni? Ha? Ni Pak Mai. Pak Mai. Pak Mai. Dia tapi bestnya Baby G ni, sebenarnya Kak Lisa juga adalah salah seorang ahli jawatankuasa PCMM. PCMM, okey. Faham, faham. Ben ni dalaman dia dibuat sendiri. Oh, serius? Dia buat sendiri. Iron Lady. Hujan, guys. Iron Lady. Cuba tunjuk sikit apa yang dia buat. Mantap, mantap. Ha, Lisa, apa? So far, tak ada lah. Lagi, apa? Dia tak siap. Baik, stand by sana. Tapi, masuk. Boleh. Jangan ikut baru ambil ni. Dah ada. Sebab dekat Malaysia kita nampak light ace van kan, yang standard orang bawa pergi masa malam, niaga. Jadi tujuan saya ambil model ni sebab senang di repair. Model pun tahan lama, engine pun ok. Okey, rumah orang bujang biasa. Rumah orang bujang biasa. Atas boleh tidur lah. Atas ni. Atas boleh tidur. Atas tidur. Tidur.
Ini pasal aircon tak ada kah? Aircon tak ada lagi. Belum ada, ada lagi. Belum lagi. Nanti pasal aircon lah. Sebab tadi pakai kipas dulu. Boleh, boleh, boleh. Cantik risi. Sekali lagi main nampak macam kondominium. Ni Calvin T. Mr. City. Mr. City dia buat sendiri benda. Dia memang buat sendiri. Tengok, dia buat sendiri lain. Mr. City macam mana? Tengah-tengah. Dia melekat. Oh, man. Dia buat sendiri. Dia pun sama, buat sendiri. Tengok, baik kita tu. Mana-mana? Masuk juga? Masuk. Kamu ikut. Dia pun pakai portable. Portable juga. Portable aircon. Ni dia punya freezer. Wow. Dia beli kat Groupbuy. Groupbuy. Okey, okey, faham. Groupbuy. Ada mak ni katil dia. Ala comel. Ini Sandro. Bukan. Ini dia boleh naik ke atas. Oh, boleh keluar ke atas. Skyroof. Sorry, skylight. Dia boleh buka dan boleh naik ke atas. Wow. Dia boleh naik ke atas. Gam. Best kan? Wow, best. Yang putih dia, tengok dia. Tengok ni, meh. Masuk rumah air. Rumah you. Rumah air. Oh my god. Tengok. TV, jalan TV. Cute kan? Cute. Comel kan? Comel lah. Tuan dia mana? Tuan dia keluar. Oh. Tapi yang mahal ni dia. Buru-buru. Tapi tuan dia terlampau teliti. Oh, so dia jaga bayi, so dia pakai lah dia semua. Oh. Pada orang yang tak berapa teliti tu, yang malas tu jangan pakai ni. Kenapa? Memang pengabuk. Bas 28 seater, 28 seater diubah suai menjadi sebuah motorhome. Kupiga dia 28 seater. Kupiga ni. Kupiga ni. Alah kazam. Alah kazam. Oh, bro. Kerja. Kita masuk. Wih, lampu kan sih? Lampu ya. Okey. Kita kena. Silakan tuan punya. Okey. Memang Mira punya ni. Abang Man memang lagu tu ya. Presiden kita memang main kacang. Okey. Tak apa lagi kita tengok brand dia, okey? Don't worry. Okey, so ni kalau hampa tengok ni motor Mira. Yang mana dalam ni, yang tengok live ni jelah yang tahu dalam ni macam mana. Okey, so depan yang ni TV. Lepas tu ada ekor. Ada kerusi. Kerusi ni dia macam kerusi ni kalau hampa duduk ah. Untuk orang tiga orang. Ni tiga orang. Satu, dua, tiga, lepas tu satu lagi depan ekor pilot. Okey, ekor pilot. Nampak. So ini boleh baring ke? Boleh lah, dia boleh buat di sini. Mana kok mana dia? Mana dah? So tidur lah. Macam macam naik bus lah. Tadi kita blok dah nampak. Dah kita baik. Wey. Wey, ini pen wey. Apa wey? Ini macam bilik pengantin. Bila malam, ini jadi katil. Yes. Ini jadi tempat tidur lah. Bila malam, tu dia lampu. Buka sendiri semua. Dia ala kazam je. Buka sendiri semua. Betul je. Okay. Kalau kita tengok sini, dia ada dia punya papan. Dia dah sediakan macam untuk turunkan ni lah meja ni. So, dia akan jadi tempat tidur. Siap ada ni. Ni belian betul ni? Betul lah. Belian betul, okay. Okey, Zafa, pergi tahan, pergi rompak. Kalau Mira kena rompak, datang macam siapa suruh. Okay. Ini toilet. Ayah toilet. Ada story makan lah. Ini bawa daripada London. UK. Ini bawa daripada UK. Wow. Dan dibuat untuk sewa. RM300 sehari. Wow, port guys. Transit. Siapa potong rumah tu? Port transit. Boleh disewa di Karisma kan? Di Karisma. Makan. Jangan hiur dengan dia orang ni. Pakai portable aircon lah. Portable aircon. Pakai genset juga lah. Tak, kalau kata, okey contohlah dalam ni yang tengah-tengah kita ni, dia nak kelas dia orang. Kontak Karisma, Ahmad Karisma. Alung Karisma. Bertempat di Syak Alam. Dia ada sewakan putus RM600 sehari. Dia ada sewakan ni. Jom kita tengok yang sana. Yes. Jom. Ini baru masuk Malaysia ni. Mana? Ni. Yeah. Ini kepunyaan Pak Wan tadi. Oh ya. Yeah. Pak Wan dari Cherokee. Weh. Pak Wan tidur sini. Cantiknya. Pak Wan ni. Masa dah.
lampu ni baru sini. Ha? Tak ada lampu. Lampu ada. Yang bestnya tempat ni, yang ini dia ada dua bunk bed baris. Dua bunk bed. Mana atas dan bawah. Atas dan bawah. Ini boleh tidur dua orang, ini boleh tidur dua orang. Ni atas ni seorang. Itu empat orang. Tiga orang boleh. Wah. Dua orang pun boleh. Tengoklah kalau orang besar boleh tidur tiga orang. Wah. Kan? Nice kan dia punya ni. Kalau jalan boleh duduk sini lah. Ya, jalan boleh duduk sini. Lepas kalau penat boleh. Boleh tidur kat sini. Wow. Ini ada toilet dia. Toilet dia boleh juga tembus kat luar sana. Anak dia sumbat je masuk. Dari luar. Memang sumbat. Tak betul lah boleh buat. Tengok TV. Okay. Beli kat Gubai. Daripada Gubai. Gubai. Padahal nak review kan. Review. Putus. Wow. Tapi dia sebab dia baru habis, dia tak kemas lagi lah gitulah. Tapi ya jadi. Okeylah. Okey. Tengok sebelah nampak cantik kan? Terima kasih kerana menonton dan kami nak minta maaf kalau kami ada salah silap semua, okey? So, ya, selamat menyambut bulan Ramadan juga. Dan joinlah PCMM. Yes, thank you. Bye-bye. Kita menjala ikan, eh? Tengok ada ke tidak. Yeah.